Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan Desmay di video baru ya. Video baru kali ini pasca Lebaran 2021. Nah, mumpung ya, mumpung nuansanya masih Lebaran ya. Jadi Desmay mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua ya, kali aja saya ada salah pilih kata, salah bercanda ya waktu sharing di YouTube channel saya. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Terus di video baru kali ini Mbak Desmay mau ngomongin apa? Ya, masih berkaitan dengan Lebaran yang masih terasa banget ya, dan mungkin sajiannya pun masih ada nih, belum habis ya. Nah, berkaitan dengan Lebaran ini, udah pasti dekat sama sajian-sajian yang disediakan oleh keluarga kita atau orang tua kita ya, yang bentuknya udah pasti banget yang kurang baik gitu ya ke dalam tubuh kalau misalnya terlalu banyak dikonsumsi. Ya, itu apa? Pertama, santan-santenan. Kedua, daging-dagingan. Ya, teman-teman juga pasti udah paham banget ya soal ini. Nah, kita akan ngebahas tentang hal tersebut dikaitkan dengan produk MCI yang kerjanya itu memang konsen ke masalah hipertensi dan ke masalah kolesterol. Ya, bentuknya apa? Bentuknya suplemen. Oke, jadi karena memang pas banget nih suasananya masih aroma-aroma Lebaran, jadi kita akan bahas produk ini di video ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, simak videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang sudah hatam dengan produk-produk MCI, udah pasti tahu lah ya ini produknya apa. Dan kalau saya sendiri sih, saya belum pernah ulas di YouTube channel saya, tapi sudah saya buktikan manfaatnya ke orang tua saya. Nah, makanya sekalian mau saya sharingkan nih bagaimana dia bisa punya manfaat yang bagus sekali gitu ya. Dan saya udah gimana ya, sudah percaya banget sih ya, sudah percaya banget, sepercayanya saya sama Nufit, sepercayanya saya sama Salut. Ini produk memang kerjanya cepat banget dan sangat menolong. Oke, untuk suplemen yang akan saya bahas hari ini adalah ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat, ini adalah CGF. Untuk teman-teman yang udah menjalani bisnis MCI atau udah tahu dengan produk-produk MCI, pasti udah familiar ya sama CGF. Tapi kan nggak semua ya yang tahu, jadi saya tetap akan bahas ya di channel sini. Oke, CGF atau Chlorella Growth Factor, ini merupakan produk suplemen yang lumayan baru ya di MCI. Yang dia punya fungsi itu lebih banyak untuk tekanan darah tinggi, kemudian untuk perbaikan sel dan untuk kolesterol. Ini sudah saya buktikan sendiri juga ke orang tua saya. Untuk isinya, ya, CGF ini dalam satu box seperti ini terdapat strip-strip yang di dalamnya itu ada tablet-tabletnya seperti ini. Ya, jadi isinya berapa, Mbak Desmay? Jadi isinya adalah 30 tablet. Ya, jadi ada 3 strip di dalamnya dengan masing-masing strip isinya 10 tablet. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, saya dekatkan lagi. Nah, ini udah kebuka satu, siapa yang minum? Saya yang minum. Ya, jadi ini CGF, produk suplemen yang saat ini saya rasa juga sangat dibutuhkan loh sama kita semua. Kenapa sangat dibutuhkan? Ya, gimana enggak ya? Teman-teman juga udah pastilah tahu ya kondisi kalau kita pasca Lebaran seperti ini, ya jangan-jangan juga sisa-sisa si daging-dagingan dan santan-santanan masih ada gitu ya, karena bentuknya opor, bentuknya kari, dimasaknya juga mungkin berulang-ulang gitu kan ya. Nah, jadi ini resikonya besar ya ke tubuh kita, walaupun kita tidak merasakan itu, tidak melihat itu. Ya teman-teman pasti tahu lah ya, maksudnya itu sesuatu yang kalau dikonsumsi berlebihan itu kan tidak baik gitu ya. Sementara kita pergi ke silaturahmi ke rumah sini, ke rumah sini, itu kan nggak mungkin kita kalau disuguhi makanan kita nggak makan gitu kan ya. Jadi teman-teman sangat butuh CGF ini ya. CGF ini terbuat dari apa? CGF ini terbuat dari alga nomor satu terbaik loh. Jadi ini persembahan MCI untuk teman-teman member semua atau teman-teman yang masih belum jadi member.
ya, tapi suka dengan produk MCI. Nah, ini tuh persembahan terbaik kenapa terbuat dari alga terbaik nomor 1 di dunia, ya. Alga atau ganggang hijau ya yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, teman-teman, ya dulu pasti inilah pasti tahu lah ya tentang tumbuhan ini gitu. Cuman kan kita tidak mengulas itu waktu kita sekolah menjadi sebuah suplemen yang seperti ini. Ternyata setelah saya pribadi ya, setelah umur segini gitu ya, ingat lagi, oh iya dulu waktu sekolah ya ada tuh dibahas ya tentang ganggang, dan di MCI ini jadi ditajemin ya karena dibuat untuk suplemen ya. Manfaatnya, oke, sekarang kita ngomongin manfaatnya nih. Saya bacakan beberapa manfaat untuk CGF ya. Yang pertama, manfaat CGF ini mendorong perbaikan sel. Saya dulu pernah bahas di YouTube channel saya bahwa orang-orang yang dengan masalah stroke ya itu punya sel-sel yang banyak rusak atau tidak berfungsi lagi sehingga menjadi radikal bebas di dalam tubuh gitu ya. Nah, awalnya pasti bermula juga dari tensi. Pasti dari tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa terjadi itu biasanya dari kolesterol. Kemudian yang kedua, sebagai antivirus dan antiinflamasi, kemudian bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Ini saya udah buktiin ya. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi, saya juga udah buktiin, makanya saya sharingkan di sini, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Ya, ini udah otomatis lah ya, ketika sel-sel tubuh kita itu lebih baik, lebih bisa cepat gitu ya regenerasinya, maka otomatis juga sistem kekebalan tubuh kita akan lebih baik. Nah, sekarang Mbak Desma cerita dong gitu ya, yang tadi katanya mau disharingkan tentang manfaatnya ke kolesterol dan ke tekanan darah tinggi ya. Oke, teman-teman mungkin punya orang tua yang agak sedikit bandel gitu ya tentang makanan. Jadi bolehlah sekali-sekali gitu ya curi-curi gitu, kalau walaupun nih ada kolesterol, walaupun ada tekanan darah tinggi, bolehlah sekali-sekali gitu ya dikit aja makan yang ada santannya gitu ya. Mungkin teman-teman ada, termasuk orang tua saya sendiri ada tuh yang sekali-sekali lah pengen lah gitu ya nyicip-nyicip gitu ya. Nah, mama saya memang punya kolesterol dan punya darah tinggi. Dan mama saya juga, saya udah pernah ceritain belum ya, mama saya itu punya masalah epilepsi. Jadi kalau orang tuh kalau darah tinggi ya kan, darah tinggi itu kenanya stroke. Kalau mama saya darah tinggi kenanya ke saraf, jadinya dia kena epilepsi. Dan epilepsinya dia ini permanen seumur hidup, jadi dia harus konsumsi obat terus itu ya, kalau vonisnya dokter seperti itu. Nah, yang mau saya ceritakan yang berkaitan dengan CGF adalah ada suatu hari adik saya ngabarin saya gini, katanya mama saya itu kejangnya 2 kali ya dalam waktu yang berdekatan gitu. Nah, kejangnya kenapa? Jadi kalau orang dengan epilepsi itu ya, dia kan pemicunya adalah darah tingginya, jadi dia nggak boleh telat makan, biasanya nggak boleh telat makan obat, terus juga pantangannya itu, terus dia tidurnya harus teratur banget, jadi kayak tidur siang, tidur malam juga harus cepet gitu. Nah, waktu itu kalau diceritakan sama bapak saya nih ya, mama saya tuh nggak bisa tidur dari malam ya, dari malam sampai pagi dia nggak bisa tidur. Jadi nggak tahu kenapa gitu, gelisah gitu, nggak bisa tidur, entah karena kolesterolnya atau gimana gitu ya. Jadi nggak bisa tidur sampai pagi, itu otomatis bikin tensinya nggak normal dong ya, bikin tensinya naik. Nah, jadi mama saya itu sempat kejang 2 kali dalam waktu yang berdekatan, dan ketika dia sadar itu dia ngerasa sakit kepala yang sangat hebat ya, karena memang kan epilepsi itu masalah di saraf ya, saraf otak gitu ya, di kepala ya. Jadi memang efeknya itu bikin jadi sakit kepala yang luar biasa, ditambah lagi tensinya memang pas lagi tinggi. Ya, sudah dikasih obat kejangnya juga sudah dikasih obat tensinya juga sudah, tapi masih belum ada perubahan yang kelihatan karena mama saya juga masih ngerasa sakit kepala waktu itu. Nah, lalu memang CGF ini belum dicobakan ya ke mama saya waktu saya cerita ini nih ya, kejadiannya itu belum dicobakan. Terus saya kirimlah CGF ini ke rumah mama saya untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi saya kasih tahu langsung aja minumnya 2 gitu, minum 2 CGF-nya. Jadi
pas sampai sana tuh si CGF ini ya, CGF ini pas sampai sana langsung dikasih bapak saya tuh 2 tablet, langsung dikasih 2 tablet diminumkan. Dan teman-teman ya, gak sampai 1 jam setelah dia minum CGF, dia bisa tidur. Ya, bisa tidur, ya otomatis kalau dia bisa tidur kan berarti sakit kepalanya udah berkurang ya, atau cenderung mungkin hilang sudah gitu. Dia bisa tidur dan kata adik saya sih tidurnya enak gitu, jadi tidurnya tuh gak gelisah juga, jadi tidurnya pulas. Ya itu baru tubuhnya dia dikenalin sama 2 tablet si CGF ini. Nah setelah itu jadi saya stokkan tuh mama saya di rumah, jadi minimal harus ada 2 box CGF ini gitu. Kalau misalnya kondisinya memang dia pas lagi sakit kepala gitu ya, atau dia memang lagi makan yang kurang bisa dikontrol sama dia, CGF ini diminumkan gitu. Tapi kalau misalnya dia baik-baik aja, nggak ngerasa sakit kepala, tidurnya bagus, biasanya sih CGF-nya nggak diminumin, tapi lebih ke Nuvit. Nah, kalau Nuvit memang mama saya tuh udah pasti sehari 2 kapsul Nuvit gitu. Jadi memang tubuhnya itu udah banyak saya stokin sama produk-produk MCI yang bentuknya suplemen ini ya. Nah, jadi itu sih yang bisa saya ceritakan ya sebagai pengalaman, bahwa ternyata memang cepet banget efeknya gitu loh cara kerjanya, walaupun dia bentuknya suplemen. Nah terus mungkin juga ada pertanyaan dari teman-teman, terus gimana mbak cara konsumsinya gitu, karena mamanya kan tetap harus konsumsi obat kan, nggak boleh putus ya. Mama saya tetap harus minum obat 3 kali sehari ya, obat sarafnya itu ya. Untuk si suplemen ini misalnya Nuvit gimana gitu ya, minum Nuvit juga, minum CGF juga gitu. Saya jedakan 2 jam, jadi sebelum dia minum obat atau sesudah dia minum obat, 2 jam sebelum atau sesudah dia boleh minum suplemennya MCI gitu. Supaya apa? Supaya kerja suplemennya juga nggak teracak-acak sama fungsi obatnya gitu. Jadi memang kalau dari dokternya yang di MCI ya, dari Bu Yohana, dikasih tahu kalau untuk suplemen ke obat atau obat ke suplemen itu kasih jaraknya 2 jam sekali. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa saya ceritakan ya teman-teman. Jadi teman-teman pun jangan berpikir bahwa minumnya ini karena nggak ada tensi mbak, aku masih muda gitu loh, nggak ada tekanan darah tinggi, aku juga tidak ada masalah dengan kolesterol gitu ya. Ya kalau menurut saya sih teman-teman tetap harus standby kan ya, tetap harus standby kan. Kalau teman-teman merasa sedang banyak konsumsi yang berkaitan dengan nanti masalah kolesterol, misalnya teman-teman ada makan gorengan lumayan banyak gitu ya, teman-teman perlu minum CGF ini. Dan lagian kan memang fokusnya sih kerjanya ke tekanan darah tinggi sama kolesterol ya, cuma tidak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman mau regenerasi sel di tubuh teman-teman juga cepat, maka teman-teman minumlah si CGF ini gitu. Jadi untuk tujuan yang lain tetap bisa dimaksimalkan dengan si CGF gitu, walaupun teman-teman nggak pengen minum karena nggak ada masalah dengan kolesterol gitu ya. Ya teman-teman tetap perlu CGF ini ya, untuk perbaikan sel, untuk imunitas teman-teman. Jadi manfaatnya banyak. Dan yang saya suka dari CGF adalah bentuknya tablet kecil, karena saya ini termasuk orang yang susah gitu ya konsumsi yang obat atau kapsul-kapsulan ya, karena berasa nyangkut gitu. Nah kalau si CGF ini kecil banget dia ya, bentuknya kecil banget, nanti saya kasih lihat sama teman-teman. Oke, kita langsung coba ya. Saya sudah bawa air minum nih ya, nih udah saya bawa, di dalamnya ada biomininya. Jadi seperti ini ya, dibuka. Nah jadi bentuknya kecil teman-teman, seperti ini nih, kelihatan kan? Ini kecil banget ya tuh ya, jadi bentuknya sekecil ini. Saya belum sebutin harga ya. Saya minum dulu ya. Jadi teman-teman jangan ngerasa, ah aku belum tua loh, jadi aku gak ada masalah tuh sama tensi ya, aku gak ada masalah tuh sama kolesterol ya. Teman-teman tetap perlu ya. Dan CGF ini adalah, beberapa bilang juga bikin tidur tuh pulas banget, enak banget ya. Jadi kalau saya ceritain sih nanti kebanyakan ya, jadi gak menarik lagi, jadi spoilernya jadi kalau film tuh di spoiler gitu ya, jadi nggak seru lagi nanti. Jadi teman-teman nanti coba sendiri.
ya. Oke. Udah. Kalau minum Nuvit, saya masih agak sedikit kesulitan. Tapi saya tetap rutin minum gitu loh. Agak kesulitan karena memang tipenya saya dari kecil tuh susah minum obatnya gitu. Dan kalau ini karena dia sangat kecil seperti ini, jadinya gampang gitu loh. Kita minumnya tinggal sudah ketelan deh. Oke, yang terakhir soal harga. Berapa harganya CGF, Mbak Desmai? CGF harganya 550.000. Ini CGF harganya 550.000, isinya 3 strip tadi. Masing-masing strip 10 kapsul, 10 tablet. Jadinya 30 tablet. Gitu. Murah kan? Ya murah, cuma 550.000 isinya 30. Kalau teman-teman minum satu kali sehari bisa untuk 1 bulan. Ya kan? Lagian teman-teman ya, kalau untuk badan sendiri itu jangan hitung-hitungan lah. Kita aja nyuruh badan kita kerja, ya minta badan kita kerja, kita kadang nggak ngitung ya. Dia perlu istirahat, kita pakai kerja terus gitu kan. Dia mungkin harusnya tidur 8 jam, kita ajak begadang terus. Ya masa sih untuk kondisi tubuh kita sendiri yang menopang kehidupan kita, kita hitung-hitungan ya. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi santannya dikurangin, dagingnya dicukupin dulu gitu ya. Dan pastikan konsumsi CGF. Jadi jangan sampai teman-teman nanti malah lebaran ini momennya jadi tahu-tahu punya masalah kolesterol atau punya masalah tensi, hipertensi ya. Jangan sampai deh. Yang penting usahakan jaga diri ya, jaga pola makan, jaga istirahat, suplemennya ya dimiliki juga, kok dimilikin. Suplemennya dikonsumsi juga. Ya, kalau dimiliki nanti nggak diminum ya. Jadi dikonsumsi juga biar teman-teman bisa tetap beraktivitas normal. Ya, demi siapa? Demi kita sendiri, demi keluarga kita, ya kan? Demi orang-orang yang mungkin lebih banyak lagi yang perlu kita bantu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Sepertinya sangat lumayan panjang. Ya, yang penting teman-teman jangan bosan-bosan untuk ikutin YouTube channel Desmai. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.